Ini tentang sebuah kisah. Kisah yang berasal dari timur Indonesia. Tepatnya di Desa Fafanlab, Distrik Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat. Ini adalah SMP Negeri 4 Raja Ampat. SMP kecil yang terletak di ujung kampung Fafanlab. Raja Ampat terdiri dari 4 kepulauan besar, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Hari cerah di waktu yang singkat, berbagi ceria para sahabat. Lewati tebing tinggi menjulang, seuntas tali tangan berpegang. Fafanlab diambil dari bahasa Misol, yang berarti rumah singgah. Hal ini karena dulunya kampung ini hanya digunakan sebagai tempat persinggahan bagi warganya yang tengah melakukan perjalanan laut. Hampir semua kampung di Misol, rumahnya terletak di atas laut. Alat transportasi sehari-hari mereka adalah bodi. Bodi adalah sebuah perahu kecil yang panjangnya kurang lebih 7 atau 8 meter, yang menggunakan mesin tunggal atau ganda dengan kekuatan 15 atau 40 PK. Hari itu Minggu, 29 Agustus 2015. Kami tiba di kampung Fafanlab menggunakan kapal Fajar Indah Baru. Berangkat dari Sorong, kami menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam. Kami tiba di dermaga kurang lebih pukul 12 siang. Disambut oleh beberapa anak murid yang kemudian membantu membawa barang-barang kami dari dermaga menuju ke sekolah. Dalam seminggu ada dua kali jadwal keberangkatan kapal, yaitu kapal Fajar Indah dan kapal Fajar Baru. Keduanya berangkat dari Sorong. Matahari bersinar cukup terang siang itu, seakan mengucapkan ucapan selamat datang bagi kami di kampung Fafanlab. Kisah kami di Fafanlab baru akan dimulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Noviansa. Saya guru SM3T, angkatan kelima, asal LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya penempatan di Desa Fafanlab, Distrik Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Akbar dan Novita. Kesan pertama saya sampai di sini, ketika saya berangkat dari Sorong, saya naik kapal Fajar Indah 2. Di situ ketika di tengah laut, secara kebetulan saya diperlihatkan sama Tuhan ombak setinggi 5 meter. Di situ saya ya antara tegang dan apa ya, gak bisa diungkapkan lah rasanya. Ketika sampai di Desa Fafanlab, saya disambut sama anak-anak SMP 4 Raja Ampat. Mereka begitu menyenangkan, begitu welcome ketika guru-guru SM3T datang ke sini. Susahnya di sini itu kebetulan saya pas di sini ketika musim kemarau panjang. Jadi kalau ambil air itu harus antri, harus saling jaga, soalnya sumber air di sini sangat banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar. Yang paling menyedihkan mungkin adalah serangan agas. Serangan agas ini sejenis nyamuk, tapi lebih kecil, seperempat dari nyamuk malah. Tapi gigitannya itu, mungkin bisa coba Fafanlab lah, biar tahu rasa sakitnya bagaimana. Karena mereka endemik di hutan-hutan bakau, dan kebetulan tempat tinggal saya itu belakangnya hutan bakau. Saya Akbar Kusuma Anjasmara, saya guru SM3T Angkatan 5 dari Universitas Negeri Surabaya.
Saya ditempatkan di Desa Papanlap, Distrik Misol, Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, bersama dua rekan saya, rekan Novita dan rekan Rizal. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya pertama kali tiba di sini. Di sini saya, rekan Novita dan rekan Rizal tinggal di rumah panggung. Rumahnya terletak di atas laut. Terus yang kedua, yang bikin berkesan di sini itu soal air. Air yang mungkin karena ini musim kemarau jadi agak susah ya. Jadi masyarakat di sini ambilnya di mata air yang ada di sekitar SMP, SMP 4 Raja Ampat. Dan alatnya seperti ini. Ya, ini namanya bola-bola. Ya, orang sini nyebutnya gitu. Ini pemberian dari perusahaan mutiara yang ada di sekitar sini. Satu bola-bola ini muatannya bisa sampai satu bak mandi besar. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya. Masyarakat di sini fisiknya sangat luar biasa. Mereka mau mengangkat dua bola-bola sekaligus. Karena itulah hiburan mereka. Dan karena saya wanita, di sini juga tuh susah sekali sayur. Jadi pas hari Sabtu ketika ada kapal datang, mereka bawa sayur dan berebutan sama warga di sini. Kapal datang dari Sorong dua kali seminggu. Kapal datang pada hari Kamis pagi dan pada hari Sabtu. Kedatangan kapal selalu dinantikan oleh warga kampung. Itu karena kapal memuat logistik atau keperluan untuk hidup. Mereka membawa sayur, bumbu, beras, alat mandi, dan lain sebagainya. Saat kapal datang, kami pun mengambil barang-barang kami di kapal. Barang-barang biasanya terlebih dahulu telah kami pesan seminggu sebelumnya. Biasanya kami memesan barang-barang tersebut lewat ibu kepala sekolah, penjual yang ada di kapal, atau lewat warga atau murid yang kebetulan sedang pergi ke Sorong. Harganya pun berbeda. Telur misalnya, satu ram di sini telur dijual dengan harga Rp70.000. Demikian juga untuk bahan lainnya seperti tahu dan tempe. Yang berbeda dengan harga di Jawa, harganya rata-rata adalah 3 kali lipat lebih mahal.
Di sini sekolah dimulai pukul 7.30. Dan kemudian selesai pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Walaupun sekolah ini terletak di ujung timur Indonesia, tapi jangan pernah remehkan akan semangat para siswanya. Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, selain kegiatan formal di dalam kelas, terkadang kami juga melakukan kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Hal ini terkadang dapat menjadi lebih efisien, dikarenakan murid-murid kami hampir semuanya memang terbiasa dengan alam, suasana udara yang masih sejuk dan segar, tanpa tercemar oleh polusi. Kendala atau permasalahan yang dihadapi di sekolah kami ini, antara lain masalah tenaga pengajar, sarana dan prasarana. Sekolah yang saya pimpin ini memang dikategorikan sekolah terpencil yang jauh dari kabupaten, sehingga tenaga pengajar yang minat untuk mengajar di daerah-daerah terpencil ini sangat kurang. SMP Negeri 4 Raja Ampat memiliki 4 orang guru PNS, 1 orang merangkap sebagai operator, dan 1 kepala sekolah. Nanti satu kelompok mengumpulkan satu saja. Banyaknya seberapa nanti buatnya? Jumlah tenaga pengajar yang sedikit tersebut jelas jauh dari kata ideal untuk berlangsungnya proses atau kegiatan belajar mengajar. Permasalahan atau kendala yang umumnya kami hadapi di sini adalah bagaimana memotivasi semangat atau minat belajar siswa untuk lebih aktif. Dikarenakan apa? Para siswa ini mereka ketika di sekolah menerima pelajaran, mendapatkan pelajaran dari guru-guru, mereka lumayan semangat. Namun ketika mereka kembali ke rumah, kemudian dijejali dengan segala bentuk pekerjaan rumah yang menguras tenaga atau fisik, seperti contohnya mengambil air dari sumber mata air yang cukup jauh dari rumah, atau mengambil kayu bakar di hutan, atau bahkan bisa beberapa hari mereka membantu orang tuanya mengambil ikan di pulau, itu tentu saja menguras fisik mereka, sehingga mereka tidak, ketika malam mereka tidak bisa mengerjakan PR atau tugas yang diberikan di sekolah. Dan hal itu merupakan satu kendala menurut saya yang sangat besar, sehingga kami sebagai guru harus berpikir bagaimana caranya kami bisa memberikan pemahaman atau memberikan cara atau metode kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka di sekolah dengan baik, dengan tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai anak di rumah. Jauh letaknya dari perkotaan, bahkan bisa memakan waktu bisa berminggu, bahkan sampai 2 minggu perjalanan. Itu awalnya juga saya pertama datang ke tempat tugas dari SMP 4 ini, itu pernah itu seminggu baru tiba di tempat tugas SMP 4 ini. Nah, itulah dukanya yang pertama saya datang di SMP 4 Raja Ampat ini. Karena memang waktu itu kapal ataupun transportasi tidak seperti yang sekarang, yang kita sudah menikmati sekarang lancar. Saya tugas di sini itu sudah sekitar 11 tahun tugas di Raja Ampat, dan
Alhamdulillah suka duka itu saya bisa atasi dan saya bisa laksanakan dengan baik, sehingga saya tidak pernah dan betah di tempat tugas ini. Bagaimana kesan suka duka? Yang pertama adalah kekurangan guru, khususnya di SMP Negeri 4 Raja 4, yang mana di sela-sela itu membuat kita sebagai guru itu mengambil alih fungsi tugas tambahan itu mengisi program pelajaran kosong biasa, ya khususnya di setiap proses pembelajaran sedang berlangsung. Raja Ampat adalah kabupaten bahari yang kaya sekali akan hasil laut. Banyak sekali varian ikan, udang, kepiting, teripang yang ada di perairan Raja Ampat. Kebetulan sekolah kami terletak di dekat hutan bakau, dan kali ini kami akan mencari kepiting bakau. Untuk mencari kepiting ini tidaklah sulit. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah umpan. Umpan biasanya berupa ikan-ikan kecil atau sisa dari kepala ikan besar yang tidak kita pakai. Kemudian umpan tersebut dipasang ke dalam bubu. Bubu adalah semacam perangkap berbentuk balok yang digunakan untuk menangkap kepiting. Setelah umpan dimasukkan, selanjutnya kita hanya tinggal melepas bubu di areal hutan bakau yang menjadi tempat tinggal kepiting bakau. Setelahnya kita hanya tinggal menunggu, dan bila beruntung, maka bubu akan penuh oleh kepiting-kepiting bakau yang terjebak di dalamnya. Kepiting ini mempunyai capit yang besar, gerakannya cukup cepat, dan cangkangnya cukup keras, sehingga diperlukan kehati-hatian untuk menangkapnya. Seperti biasa, Novita selalu mempunyai ide untuk mengolah makanan. Dan kali ini, kepiting hasil tangkapan kami dimasak dengan saus mentega yang sangat lezat. Mayoritas penduduk dari kampung Hovan Lab adalah Muslim. Menurut sejarah, mereka berasal dari Maluku, tepatnya dari kerajaan Ternate dan Tidore, yang kemudian berlayar hingga ke pinggiran Papua, yang kini lebih kita kenal dengan Raja Ampat. Selama di kampung, banyak hal-hal yang menarik yang kami lakukan. Kami melaksanakan sholat Idul Adha di kampung. Allah Akbar, Allah Akbar.
adalah sebuah tradisi bagi masyarakat di Hovanlap untuk berkumpul di masjid. Selepas menyembelih kurban, mereka pun makan bersama di dalam masjid. Suasana pun menjadi sangat ramai, dan masyarakat dapat membaur dengan rukun di dalam acara tersebut. Selain itu, kami juga sering menghadiri acara pernikahan. Acara pernikahan yang sedikit berbeda dengan adat Jawa. Pernikahan di sini selalu meriah. Sang mempelai pria diarak atau diiring dengan menggunakan tambur ke rumah mempelai wanita. Kemudian rencana ke depan, insya Allah kalau tidak halangan, kita membangun pasar kampung. Itu rencana ke depannya. Kemudian rencana yang berikutnya, kita sudah pengusulan terhadap pemerintah kabupaten, tapi sampai sekarang belum realisasi, yaitu pembangkaran gunung yang di belakang SMP untuk rencana kita membangun pemukiman rakyat lagi. Karena kita lihat kondisi masyarakat yang sekarang ini semakin padat, sehingga di mana berapa kakak yang tinggal di satu rumah sampai 3 maupun sampai 5, kita usahakan supaya kita keluarkan supaya masing-masing mereka harus memiliki rumah. Saya mengajar 3 mata pelajaran pokok, yaitu IPA, Matematika, dan TIK. Kebetulan saya ini basicnya biologi, tapi di sini saya harus mengajar 3 materi itu. Sebenarnya saya harus belajar lagi. IPA pun saya harus belajar lagi, karena ada fisika dan kimia. Kemudian Matematika saya harus belajar lagi, juga TIK. Kendala selama ini yang pertama adalah fasilitasnya yang masih kurang memadai ya. Jadi kalau IPA saya biasanya terutama pada keanekaragaman tumbuhan kayak itu saya outdoor. Jadi saya memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar mereka agar mereka lebih paham. Kemudian karena di sini hanya punya mikroskop satu saja, itu saya tetap memanfaatkan biar siswa itu bisa tahu apa itu mikroskop dan juga kita mengamati preparat yang ada di lab di sini. Kemudian kalau matematika itu yang susah ditangkap sama anak-anak, hanya beberapa saja yang bisa menangkap di kelas masing-masing, terutama di kelas 9 saya itu untuk mengatasinya saya menggunakan ini, sistem tutor sebaya. Jadi ketika saya sudah menjelaskan, terus saya kasih tugas, ada siswa yang sudah bisa, nanti siswa yang sudah bisa itu mengajari siswa yang belum bisa. Seperti itu. Di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 juga seperti itu. Jadi bukan hanya saya yang belajar mengajari mereka, tapi temannya yang memang sudah lebih pandai di antara teman yang lain juga mengajarinya. Selama satu semester yang sudah saya lalui mengajar di SMP 4 Raja Ampat ini, saya kebetulan disuruh memegang pelajaran PPKN yang merupakan basic saya selama kuliah, lalu juga memegang bahasa Indonesia. Karena memang di sini sangat kekurangan guru, jadi guru SM3T yang ada di sini semuanya pasti memegang pelajaran-pelajaran yang memang bukan basicnya. Kayak saya memegang PPKN dan juga bahasa Indonesia. Begitupun dengan teman yang lain. Nah, selama proses belajar mengajar di SMP sini, kendalanya mungkin terkait pemahaman siswa.
di mana siswa itu terkadang kalau diajak materi cepat, beruntun-beruntun gitu, suka lelah. Lelah dalam artian mereka malah bingung, terlalu banyak. Jadi dalam penyampaiannya guru harus pelan-pelan-pelan. Ibaratnya itu masih minta disuapin, didulang kalau bahasa Jawanya. Jadi di sini itu mereka sulit memahami bahasa-bahasa yang biasanya dipakai kalau misal ketika mengajar di Jawa. Jadi saya biasanya ketika siswa mengalami kesulitan pemahaman tersebut, saya menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar rumah mereka, di lingkungan mereka. Misalnya tentang materi kedisiplinan. Biasanya ketika materi kedisiplinan, saya menggunakan contoh-contoh tentang yang ada di pada diri mereka sendiri. Misalnya mereka ketika bangun tepat waktu, mereka ketika sholat tepat waktu, mereka tentang berangkat sekolah tepat waktu atau tidak. Nah, itu yang saya pancing untuk memancing kreativitas siswa untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Nah, terkait proses pembelajaran juga, di sini sebenarnya itu siswanya kalau dituntut untuk kreatif lebih cepat itu ada yang bisa, ada yang juga tidak. Dan kebanyakan juga masih kurang memahami tentang materi. Untuk alat media pembelajaran di sini kebanyakan saya menggunakan metode ceramah. Kenapa? Karena ya kondisi sekolah memang tidak memungkinkan untuk diajak misalnya menggunakan presentasi atau apa. Ya memang bisa untuk sekali dua kali menggunakan metode diskusi atau di luar sekolah, tetapi kebanyakan guru itu harus bisa pandai-pandai mengontrol siswanya, karena siswa di sini sangat berbeda dengan siswa-siswa yang pernah saya temui di Jawa. Jadi selama saya mengajar di sini, alhamdulillah saya menikmati. Lalu biasanya ada persiapan juga misalnya kayak gini? Kami juga mengisi kegiatan ekstrakurikuler di sore hari. Kegiatan yang paling digemari oleh siswa di SMP Negeri 4 Raja 4 adalah kegiatan pramuka. Pelatihan diadakan rutin setiap hari Jumat, pukul 3 sore. Dan banyak materi yang kami berikan seperti semafor, tata upacara bendera, PBB, sandi, dan lain sebagainya. Karena antusiasme yang sangat tinggi, di awal semester genap, siswa SMP Negeri 4 Raja 4 mengadakan kemah kerjasama dengan pramuka dari SMA, yaitu SMA BP yang terletak di ujung kampung. Mereka berkemah selama 2 hari semalam. Kemah tersebut berlangsung sangat seru di halaman SMP Negeri 4 Raja 4. Jadi selama saya mengajar di sini, saya mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama itu seni budaya, terus mulok atau prakarya sama olahraga. Yang seni budaya kebetulan itu adalah bidang yang saya tekuni ya. Jadi saya adalah lulusan dari S1 Pendidikan Seni Rupa di UNESA.
tidak mengalami masalah yang cukup berarti. Namun untuk dua mata pelajaran lainnya, saya harus belajar lagi, belajar materi-materi yang ada di buku. Terus yang saya alami pertama kali, kendala yang saya hadapi itu adalah persoalan tentang bahasa. Dan mungkin karena bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari saya sebelumnya, saya harus membiasakan diri terlebih dahulu dalam menyampaikan pelajaran. Jadi pertamanya siswa mencoba untuk memahami bahasa saya juga mencoba untuk memahami bahasa siswa. Namun semakin berjalan dalam perihal bahasa ini, saya sudah bisa menyesuaikan diri untuk menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Yang kedua yang menjadi masalah di sini ini tentang kemerataan daya tangkap siswa terhadap sesuatu materi. Saya sering menjumpai di kelas-kelas ini perbedaan yang sangat mencolok antara satu siswa dengan siswa yang lainnya, kurang begitu merata. Jadi ini juga merupakan PR bagi guru-guru yang mengajar di sini untuk memangkas jarak itu agar tidak terlalu jauh gitu. Soalnya juga terkadang saya merasa bagaimana ya, mau pasang standar tinggi, kasihan yang nggak bisa ngikutin, mau pasang standar rendah, kasihan juga yang anak-anak yang menguasai materi begitu. Pas dulu pertama datang di sini, saya juga sempat mengajar di beberapa bidang studi lain. Itu kejutan juga sih. Soalnya kan dulu pas pertama datang di sini, selama beberapa minggu itu benar-benar nggak ada guru bidang studinya. Masih ada di rumahnya masing-masing. Jadi saya juga mengisi pelajaran seperti agama Islam, terus IPS, terus PPKN juga sebelum rekan saya Rizal itu datang. Jadi juga harus pintar-pintar untuk membawakan materi, harus belajar sebelumnya agar nanti pada proses belajar mengajar bisa lancar. Ujian mulok di akhir semester diisi dengan memasak. Siswa-siswi di SMP Negeri 4 Raja 4 sangat gemar untuk memasak. Mereka memasak banyak makanan tradisional seperti sagu, ikan bakar sambal colo-colo, dan yang paling menggugah selera adalah kue lontar. Untuk permasalahan yang ada di sini lagi itu tentang, ya kalau soal media pembelajaran sih tergantung kita sih ya. Kebetulan saya memegang mata pelajaran yang tidak terlalu banyak menggunakan media gitu, jadi bisa diakali. Seperti kesenian, kita tahu di sini jauh dari kota, kalau kita mencari alat-alat yang sudah ada itu pasti akan sangat susah. Saya gunakan alat-alat seadanya saja yang ada di sini. Terus kalau untuk pelajaran seperti prakarya, itu juga saya mengajarkan tentang bahan-bahan alam yang bisa diolah lagi. Saya mengajarkan mereka untuk membuat pot bunga dari bekas jerigen minyak yang menumpuk di rumah mereka. Terus juga saya mengajarkan mereka tentang ini, pembuatan hiasan pohon dari pohon bakau, pohon replika begitu. Kalau untuk pelajaran yang olahraga sih, anak di sini mempunyai bakat alami yang sangat baik di bidang olahraga. Mereka aktif. Seperti ini adalah meja pingpong yang setiap hari digunakan untuk bermain oleh anak-anak. Mereka suka juga bermain bola, mereka juga suka bermain voli. Untuk bidang olahraga sih tidak ada problem yang begitu berarti. Semuanya. Dengan olahraga yang paling digemari di Fafan Lab adalah sepak bola. Terkadang mereka juga memainkan bola voli. Saat hujan datang di Fafan Lab, itu bagaikan sebuah berkah. Orang-orang bergegas mandi air hujan. Dan banyak pula yang menadahnya.
Air hujan di Hovan Lab dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan lain sebagainya. Karena sumber air di Hovan Lab terbilang masih cukup susah. Siang itu kami juga mengajak anak-anak untuk mengecat ulang kembali gapura selamat datang yang ada di depan dermaga. Dan kami pun juga membuat mural di ruang tunggu dermaga. Kegiatan menggambar seperti ini mungkin menjadi yang pertama kali bagi mereka. Itu sebabnya mereka sangat antusias untuk membantu atau sekedar menonton saat kami sedang menggambar. Dan beginilah saat kami menelpon untuk berhubungan dengan keluarga, kerabat, atau pacar. Bakar pakai apa? Hah? Sinyal telepon hanya bisa didapat saat HP kita gantung di depan rumah. Apabila HP dipegang, sinyal akan hilang. Dan tempat untuk menelpon terbaik lainnya adalah di dermaga. Bila ditanya tentang apa yang kami lakukan di saat kami mempunyai waktu luang, terkadang kami bermain bola dengan anak-anak, bermain bola voli, atau terkadang juga bermain tenis meja. Listrik di sekolah menggunakan mesin diesel, dan kami harus rutin mengisinya dengan solar tiap hari. Terkadang kami mencari durian. Di saat sore datang, sering juga kami membuat kudapan, berupa pisang goreng atau pisang keju. Makan sudah itu. Untuk kemudian disantap di pinggiran rumah yang langsung menghadap ke arah laut. Sambil menikmati matahari terbenam. Lagi renang ini. Pulang rumah. Itu kampungnya toh. Si Akbar, kita juga. Oke, renang dulu ya, dadah. Oke, di belakang ini sedang ada lomba. Lomba mural antar kelas di SMP Negeri 4 Raja 4. Jadi tiap-tiap kelas mengirimkan perwakilannya, masing-masing kelas diwakili oleh 2 tim. Satu tim terdiri dari 3 orang, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tema yang mereka pilih macam-macam, lucu-lucu. Ada tema kelautan, tema kehutanan, terus ada lagi tema pendidikan, ada juga yang pilih tema luar angkasa sesuai cita-citanya. Ya, walaupun di tempat yang sesederhana ini, rasanya bahagia bisa memberikan sesuatu kegiatan yang menarik minat mereka. Kegiatan menggambar dinding atau mural ini terbilang masih baru bagi siswa SMP Negeri 4 Raja 4. Ini pertama kali bagi mereka mempunyai pengalaman untuk menggambar dinding. Namun, animo atau minatnya terbukti sangat besar. Dapat dilihat dari padatnya arena lomba. Banyak siswa-siswa lain yang ikut nonton atau melihat teman mereka yang sedang menggambar. Semua peserta yang mengikuti lomba ini pun mendapatkan hadiah. Pada saat upacara bendera hari Senin, hadiah diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah.
jadi pilihan lagi saya. Tiba saat ujian nasional bagi siswa kelas 9. Malam sebelum ujian nasional, para orang tua siswa berkumpul untuk berdoa bagi keselamatan dan kelancaran ujian anak-anak mereka. Ujian berlangsung aman dan tertib. Dan hasilnya, 100% siswa kami lulus dengan nilai yang memuaskan. Ujian nasional juga merupakan momen bagi guru-guru untuk berkumpul. Malam harinya kami mengadakan makan bersama di rumah kepala sekolah. Spesialis untuk Mister. Harus habis itu. You're joking. Mira, tanya. No, serius. Mari, silakan. Eh, piring kecil untuk sama. Silakan, silakan. Bisa sendiri. Dokumentasi yang bagus ini. Mas, Ice. Satu poin lagi yang tak terlupakan dari Raja Ampat adalah alamnya. Laut-laut yang biru dan luas, serta gugusan pulau hijau yang selalu kita temui di depan mata. Kami memulai perjalanan kami di Gua Keramat. Adalah sebuah makam yang terletak di mulut gua, gua bawah laut yang mempunyai stalaktit dan stalaktit yang sangat indah. Di makam ini dimakamkan seorang agamawan dan istrinya yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penduduk Misol. Dan alangkah terkejutnya kami ketika melihat ada lafadz Allah di atas bibir gua atau di atas makam agamawan tersebut. Sungguh suatu pertunjuk dari Allah Sang Maha Pencipta. Selain itu masih banyak cerita yang belum terkuak kebenarannya. Seperti cerita di balik banyak ditemukannya tengkorak dan juga tulang-tulang di sekitar makam tersebut. Selain Keramat, ada banyak pulau menarik yang dapat dikunjungi di Misol. Ada Danau Ubur-Ubur, Putri Termenung, Dabunlol, Pantai Banos, dan juga Namlol yang menyuguhkan landscape yang sangat menarik disertai batu-batu karang yang tinggi menjulang di hamparan pantainya. Selain itu, ada satu tempat lagi yang wajib Anda kunjungi bila Anda berkunjung ke Misol. Namanya adalah Tangga Seribu. Untuk menuju ke atas, Anda harus berjalan, meniti tali, ranting-ranting kayu, dan batang-batang pohon yang dapat menjadi pegangan. Lagi di Tangga Seribu. Lagi di Tangga Seribu. Lihat pulau ya. Jalannya cukup terjal, akan tetapi setelah sampai di puncak, segala jerih payah Anda akan terbayar dengan lunas. Yeah.
ini, sekolah-sekolah ini sangat terbantu sekali. Sekolah saya mendapatkan 3 tenaga pengajar dari SM3T. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena tenaga-tenaga pembantu yang dari SM3T ini selalu membawa aroma-aroma yang baru, sehingga menjadi satu satu perubahan-perubahan pada lingkungan sekolah, pada guru-guru saya, yaitu perubahan-perubahan yang sifatnya positif untuk pengembangan pendidikan yang ada di sekolah saya. Tapi pemerintah perlu memperhatikan juga nasib dari mereka, yaitu mereka sudah cukup bekerja keras, mereka sudah cukup membangun ini sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil. Untuk itu, harapan kami pemerintah ikut turut serta memperhatikan nasib mereka. Mengenai teman-teman dari SMP 3T, program mereka yang mereka laksanakan di SMP 4 ini sangat baik sekali dan sangat menunjang kelancaran daripada proses belajar mengajar yang ada di SMP 4 dan sangat membantu terhadap anak-anak didik kami yang ada di SMP 4 ini. Dan oleh karena itu program untuk SMP 3T untuk selanjutnya itu perlu ditindaklanjuti oleh guru-guru yang akan ditinggalkan karena mereka hanya kontrak dalam sistem kontrak 1 tahun. Oleh karena itu, apabila mereka sudah meninggalkan sekolah ini, maka semua program yang ditinggalkan ini akan kita lanjutkan. Kesan yang saya alami selaku guru tetap di SMP Negeri 4 Raja Ampat bagi teman-teman, program SM3T ini sangat berkesan, mereka sangat membantu, khususnya dalam proses pembelajaran di lingkungan SMP Negeri 4 Raja Ampat. Dengan adanya kehadiran mereka, sangat membantu sekali untuk mengisi kekosongan-kekosongan guru yang selama ini terjadi di SMP Negeri 4 Raja Ampat. Harapan saya selaku guru tetap atau guru yang mengajar di SMP Negeri 4 Raja Ampat kepada pemerintah pusat, itu ke depan program SM3T ini atau guru bantu ini semakin ditingkatkan karena khususnya untuk kabupaten-kabupaten pedalaman itu sangat kekurangan guru. Mengenai keberadaan guru-guru SM3T selama ini adalah salah satu program pemerintah yang kami rasakan tuh sangat 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 membantu, di mana mereka, kehadiran mereka tidak hanya mampu mengisi kekosongan guru mata pelajaran yang ada di sekolah, tapi lebih dari itu mereka tuh membuat kami, terutama saya secara pribadi, lebih banyak belajar. Meskipun saya adalah guru senior, lebih senior dari mereka, tapi saya banyak sekali belajar dari mereka. Belajar tentang semangatnya, bagaimana mereka begitu bersemangat ketika memberi anak-anak pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian belajar dari tanggung jawab mereka ketika mereka diberikan pekerjaan apapun itu, mereka menerima dengan tidak banyak bertanya dan terus melaksanakan dengan baik, sehingga kami sangat merasa mereka itu adalah inspirasi bagi saya. Terutama mereka telah memberikan banyak arti dan kesan tersendiri bagi saya. Ketika saya mesti ditanya apa manfaat dari SM3T, mungkin karena saya sendiri sudah bergaul atau bersama mereka sejak dari angkatan pertama sampai angkatan kelima ini, maka saya
Mungkin satu persatu tidak bisa saya menjelaskan, tapi lebih dari semua itu, menurut saya mereka adalah pioner di dunia pendidikan yang telah banyak sekali memberikan dampak positif bagi guru di sekolah maupun siswa-siswanya. Untuk itu, saya berharap kepada pemerintah untuk kalau bisa terus melanjutkan program ini. Dan guru-guru SMP kita yang ada di kampung Kalab ini, kami sangat berterima kasih. Karena adanya program ini, kami banyak mendapat ilmu, dan program ini juga membawa dampak-dampak positif bagi guru dan siswa di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SM3T yang telah mengajar di kampung kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru SM3T yang sudah mengajar di kampung kami. Sebagai murid SMP 4 Raja Ampat Distrik Misol Selatan ini mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Ibu Guru SM3T yang telah mengajarkan kami di kampung Fofan Lab ini. Saya ingat waktu kita mau pergi refreshing ke pulau, kita di perahu itu kita bercanda bersama, ketawa, nyanyi-nyanyi dan seru banget, pokoknya gak terlupakan deh. Menurut saya guru-guru SM3T sangat berkesan bagi saya karena mereka mengajar membimbing kami dari kami tidak tahu menjadi tahu dan memberikan ilmu-ilmu yang baru bagi saya. Menurut pendapat saya tentang keberadaan guru-guru SM3T di sekolah kita, puji Tuhan saya sangat senang dengan guru-guru SM3T. Dan guru-guru SM3T datang ke sekolah kita tambah indah dan ramai. Saya ingin supaya program Guru SM3T ini bisa diteruskan karena bisa membantu sekolah-sekolah yang gurunya belum lengkap, mereka bisa membantu. Salam bagi semua Pak Guru dan Ibu Guru SM3T yang ada di Indonesia. Salam buat guru-guru SM3T yang ada di seluruh Indonesia. Kita orang peduli. Malam itu kami dikejutkan dengan acara perpisahan yang telah direncanakan oleh guru dan siswa SMP Negeri 4 Raja Ampat. Satu tahun memang tidak lama, teramat singkat, dan terasa sangat cepat. Ya, terasa sangat cepat saat siswa-siswi kami mengantarkan kami ke dermaga untuk pulang. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Oleh karena itu, usap air mata dan kembangkanlah senyuman. Hari-hari kalian masih panjang, dan hari yang cerah menantimu di depan. Masih banyak Fofan Lab lain di luar sana. Fofan Lab yang selalu rindu akan tenaga pengajar. Fofan Lab yang selalu butuh perhatian akan pemerintah pusat dan juga menteri pendidikan. Fofan Lab yang selalu gembira ketika ada guru-guru baru yang datang untuk mendidik mereka. Sebuah gerbang waktu yang menjadi tembok kokoh. Fofan Lab memang jauh dari perkotaan, terletak di ujung, namun memberikan kami banyak pelajaran berharga. Pelajaran tentang merajut mimpi, tentang peduli, dan tentang berbagi. Rumahmu
jangan goyah walau pada mengamuk. Seperti pohon jati, akarnya tertancap di poros bumi. Sewindu merindu, kembali pulang dengan sebongkah haru. Senyum menyambut bagai rindu kumbang pada bunga di taman. Adakah yang lebih indah dari semua ini? Rumah mungil dan cerita cinta yang megah, bermandi cahaya di padang bintang. Bahagia, aku bahagia.